Lo bilang konten yang bagus adalah konten yang biasanya didukung dengan media yang lain, yang media itu juga bagus. Salah satu yang paling menarik tentu adalah foto. Makanya saya tuh kemana-mana, karena saya nulis buku tentang personal literatur. Jadi genrenya personal literatur. Jadi personal literatur itu buku yang membahas tentang kisah-kisah keseharian. Jadi semacam buku diary. Jadi mau nggak mau saya harus punya banyak sekali foto. Kalau saya kemana-mana saya harus standby kamera, karena seringkali ada banyak sekali kisah-kisah atau momen yang bisa kita dapatkan. Ini contohnya, berapa foto yang tak jepret, jadi celengan sama uang 500. Mungkin ini foto biasa, tapi saya punya pandangan lain tentang foto ini. Jadi ketika celengan tanah liat itu, mbuh, gumune piye, kalau kita masukkan uang baru itu selalu nggak bisa. Kita harus kudu ngorek-ngorek bolongannya itu biar lebih luas gitu ya. Biasanya orang kan kalau beli celengan, saya juga heran kenapa membuat celengan itu nggak bikin lubang yang nggak besar, jadi kalau dimasukin uang bisa langsung makplung gitu. Dari kecil sampai sekarang itu saya kalau beli celengan, kalau mau masukin uang itu harus gede ke bolongan yang dikit itu, apa tidak ada revolusi celengan gitu. Jadi saya selalu mikir, dan itu menarik menurut saya, kenapa nggak saya tulis. Akhirnya saya foto ini kemudian saya tulis, dan banyak orang yang suka.